Ci, kamu lagi masak ya? Aku boleh bagi garamnya enggak? Ini banyak, emang buat apa? Buat perawatan kecantikan aku. Emang bisa? Bisa banget. Taruh ya sedikit di mangkuk. Garam merupakan bumbu dapur yang dapat menyedapkan makanan tanpa waktu yang lama. Begitu juga dengan khasiatnya dalam perawatan kecantikan lo, fashion people. Selain garam ini mudah didapat, kamu juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk perawatan wajah. Mau tahu apa saja manfaat garam? Let's check this out. First, sebagai toner alami. Cara memakainya yaitu dengan menyemprotkan air hangat yang terbuat dari garam pada wajah kamu. Lalu tepuk-tepuk sampai kering. Cairan alami ini bisa kamu gunakan sebagai pengganti toner untuk menutrisi kulit kamu. Next, sebagai scrub. Tekstur kasar yang terdapat pada garam akan mampu untuk menghaluskan kulit. Dan juga dapat menyamarkan kerutan jika kamu gunakan untuk scrubbing. Campurkanlah garam dan juga minyak zaitun. Tambahkanlah minyak esensial seperti lavender, vanila ataupun cinnamon. Sehingga bisa sekaligus untuk merelaksasi tubuh kamu. Next, mengobati mata bengkak. Campurkanlah garam dengan air hangat secukupnya. Kemudian oleskanlah menggunakan kapas secara terus-menerus selama 5 menit pada bagian mata kamu yang bengkak. And the last, memutihkan gigi. Memiliki gigi putih tentunya akan membuat kamu lebih percaya diri, bukan fashion people? Manfaat garam sebagai obat kumur yang berfungsi untuk membasmi bakteri dan juga kuman juga membuat gigi kamu menjadi lebih bersih dan juga putih. Caranya, campurkanlah garam secukupnya dengan segelas air hangat, kemudian kumur-kumurlah selama 30 detik, lakukanlah selama 3 kali dalam 1 hari. Well, sekarang kamu udah tahu kan kalau kamu juga bisa memanfaatkan garam sebagai bahan kecantikan? Wanna know more about tips? Stay tune on iLook.